miditra eto amin'ny toerana izay anakarana avo lenta ny kolontsaina eto Javany tenako misy môpera MSF roa miaraka amin'ny ray aman-dreny sy namana eto toerana mampiakatra ny kolontsaina eto toerana entina hitoriana ny vaovao mahafaly ka ho antsika izay miaino akoa malagasy dia afaka hasandratra ny kolontsaina nanantsika amin'ny mamalagasy entina hitoriana ny vaovao mahafaly bersama mewujudkan peradaban kasih lewat seni dan budaya Nusantara. Balai Budaya Rejosari, Balai Budaya Rejosari, bersama mewujudkan peradaban kasih lewat seni dan budaya Nusantara. Selamat datang di Komplek Rumah Kalbar Balai Budaya. Saya dan Romo Nyaris ya sudah menunggu dari Romo Nyaris sudah jam 4 pagi kayak kemarin ya Romo Nyaris kemarin ya. Ya. Inilah karya kita ya para Romo MSF di bahasa Jawanya Laladan wilayah Pantura ini dengan mengembangkan Balai Budaya. Nanti mungkin sebelum suruh bisa nanti keliling-keliling di sana ada ini ada dua Oma Juglo, kemudian di sana pastoran perpustakaan, di sana ada Oma Kudus, Oma Adat Kudus, di sana tersimpan apa lukisan-lukisan yang jos-jos itu, ada lukisan yang harganya 150 juta barang gitu. Wow. Ya, nek lem nuku ya ape gitu. Di sini saya bersama Romo Nyaris mengembangkan karya kita di Balai Budaya ini dengan berbagai macam kegiatan, tapi intinya begini, intinya kita ini hidup di Asia sehingga memang corak yang dikembangkan MSF yang menjadi bagian dari kegiatan di Asia ya itu yang pertemuan para uskup se-Asia tahun 75 itu yang mencanangkan bahwa kalau menggereja di Asia itu harus ngomong tentang agama-agama, harus ngomong tentang budaya, harus ngomong tentang kemiskinan. Oleh karena itu berbagai kegiatan ya fokusnya ke sana. Di sini kegiatan berwarna lintas agama ya, mereka tahu ini punyanya Katolik, mereka tahu. Ya, mereka tahu ada romo-romo di sini. Tapi ya mereka melihat Balai Budaya ini menjadi rumah mereka berkegiatan. Kami banyak menghasilkan video-video atau film dan itu mulai kami rasakan efektif di masa pandemi. Kalau masa normal dulu tidak berjalan dengan ya semestinya atau seintens sekarang, dan itu karena ada Mas Asa, ada Mas Agus dan sebagainya. Untuk masa mendatang mungkin akan juga lebih tetap ditekuni atau digeluti juga memanfaatkan multimedia untuk karya ke depan, memperkenalkan karya MSF Balai Budaya ini di masyarakat yang lebih luas. Dan kemarin saya puji syukur salah satu film yang kami buat itu memperoleh penghargaan dari Kominfo tingkatnya nasional, film terbaik ketiga setelah terdahulunya Mas Asa.
benteng kami yang ada di sini. Jadi nanti kalau teman-teman berada di tempat ini, ditugaskan berkarya di tempat ini, tidak harus bisa seni seperti Romo Ipeng ini. Romo Ipengnya apa saja bisa. Nyanyi, musik. Wah, gue pinter dewe nih, ngaku si wong. Aku sering korban ini. Tidak harus, tapi harus mau berseni, itu yang penting. Saya tidak bisa apa-apa, gamelan, main musik, gitar aja enggak bisa. Acting aja pas-pasan. Terus pokoknya main. Terserah masa-masa pokoknya, pasrah pokoknya. Ya, yang penting mau terlibat dan mau terjun. Itu nanti akan teman-teman juga suatu saat bisa berada di sini. Jangan takut, jangan minder, tidak bisa apa-apa. Ketika masuk di sini pasti bisa berbuat apa-apa. Itu yang harus diyakinkan dalam diri. Pokoknya dari jiwa adik-adik frater, teman-teman konfrater, ya harus siap. Artinya sejauh renungan kita, kehadiran ini yang memang yang dinamakan gereja yang signifikan dan relevan, gereja Singketoro Kartotompo, ya ini dulu betul diakui ketika ini datang banyak yang kontra, ini mesti ubah gereja, ini mesti ubah itu, tapi kita punya prinsip yang kami pegang, ya ajaran Yesus, datang dan lihatlah. Mereka datang sendiri dan datang dan lihatlah apakah kami mengkatolikan, apakah kami mengkristenkan, kan tidak. Artinya terus-menerus begitu. Mereka lihat sendiri, datang sendiri, dan akhirnya menyatu dengan, ya bisa diterima akhirnya begitu. Prinsipnya dalam ketulusan, ya itu. Ya kami gak memoles, ya. Prinsipnya datang dan lihatlah. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada gereja, apakah ada pengkatolikan, kan tidak. Ya, jadi, bukankah ini yang sebenarnya mau diharapkan gereja yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu model balai budaya ini saya kira juga sangat pas, relevan untuk kita hidup di Indonesia yang perlu mengembangkan ya kearifan lokal balai budaya. Dia adalah teman sejak lama. Dia adalah teman sejak lama, ramah selalu hangat menyapa. Ramah selalu hangat menyapa. Mengawetkan persahabatan. Itulah yang mengawetkan persahabatan dan persaudaraan. Mantapkan langkah bersama, merayakan prestasi demi prestasi, hangat saat kisah dibagi. Kopi purba kala, mantapnya bersaudara. Kopi purba kala, mantapnya bersaudara. Pertama kali ketika masuk tadi mulai dari depan lalu kemudian masuk ke kompleks di sini, saya mengalami dan merasakan ada roh yang menggerakkan, ada roh yang menghidupkan, dan ini kan lahir dari spiritualitas yang dituangkan atau diungkapkan sehingga sungguh-sungguh hidup di tempat ini. Nah, bagi saya secara pribadi, BBR ini sungguh-sungguh tempat yang indah, tempat yang tenang, tempat yang hening, tempat di mana menimba banyak inspirasi untuk hidup dan kehidupan. Termasuk kalau ada orang-orang yang datang ke tempat ini untuk retret dan macam-macam, itu sungguh-sungguh membantu. Tempat ini sangat membantu karena hening sekali. Kita bisa masuk lebih dalam, bisa menemukan Tuhan yang hidup dalam hati. Ya, selama proses formasi itu yang dibutuhkan adalah proses untuk pengenalan kebudayaan dan juga pengenalan sejarah kongregasi atau sejarah tarekat. Sejak awal para calon itu diperkenalkan dengan kebudayaan tempat di mana nanti para calon akan
berkarya sebagai imam dan religius MSF. Maka pertama-tama para calon harus mengenal sungguh budaya di mana mereka berada. Supaya apa? Supaya karya pewartaan Injil itu bisa sungguh-sungguh mengena di hati umat. Dan umat itu bisa dibawa kepada Kristus sendiri. Jadi melalui kebudayaan, pengenalan kebudayaan ini, pada saatnya nanti umat itu dibawa kepada Kristus sendiri. Nah, itu tujuannya. Untuk kunjungan, ini baru pertama kami mengadakan kunjungan keluar biara dari novisiat dan postulat. Nah, tujuan kami selama hari-hari ini adalah mengunjungi para konfrater yang bertugas di paroki-paroki di Pantura. Paroki-paroki yang dilayani oleh para konfrater MSF. Nah, tujuannya itu adalah agar para calon itu sungguh-sungguh tahu tempat-tempat atau paroki-paroki di mana para MSF itu berkarya, khususnya di wilayah Pantura ini. Tadi kami itu sudah mengunjungi pertama kali di Paroki Gubuk, lalu kemudian dilanjutkan ke Purwodadi dan ke Kudus, dan sekarang ini di BBR Rejesari ini. Oke, selama dalam perjalanan itu para calon postulan dan frater novis itu sungguh-sungguh mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Karena apa? Karena boleh keluar dari rutinitas sehari-hari, lalu kemudian mengalami suasana yang baru. Dan sepanjang perjalanan itu mereka sungguh sangat bersuka cita. Nah, dalam arti tertentu, aslinya mereka itu kan keluar selama dalam perjalanan. Jadi kita tidak mengekang mereka, tetapi membiarkan mereka untuk mengekspresikan diri sepenuh-penuhnya, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, di dalam jiwa mereka. Dan itu sebagai sebuah ungkapan kegembiraan yang lahir dari hati. Pertama-tama itu saya punya keprihatinan yang besar. Kami di Biara Bethlehem itu hampir 75% itu berasal dari luar Jawa. Dan akhir-akhir ini teman-teman dari Jawa itu sedikit sekali yang masuk ke Bertinianum atau ke Novisiat MSF di Salatiga, Jawa Tengah. Nah, dalam arti tertentu, biara yang besar di sana itu diisi oleh teman-teman dari luar Jawa. Maka pada kesempatan ini kami juga itu, saya secara pribadi, itu mengajak teman-teman muda dari Pulau Jawa ini, pulau di mana kekatolikan juga berakar kuat, itu untuk berani terbuka, membuka hati, membuka diri untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Setiap saat itu Tuhan memanggil. Tetapi karena kesibukan-kesibukan kita atau karena dunia modern yang begitu menggerus kaum muda ini, maka panggilan Tuhan itu tidak terdengar. Maka teman-teman muda, kami mengajak untuk berani hening, berani mendengarkan panggilan Tuhan yang ada di dalam hati dan mengikuti Kristus di jalan panggilan ini. Dia adalah teman sejak lama. Dia adalah teman sejak lama, ramah, selalu hangat menyapa. Ramah, selalu hangat menyapa. Mengawetkan persahabatan. Itulah yang mengawetkan persahabatan dan persaudaraan. Mantapkan langkah bersama, merayakan prestasi demi prestasi, hangat saat kisah dibagi. Kopi purba kala, mantapnya bersaudara. Kopi purba kala, mantapnya bersaudara. Oh ya, saya berasal dari Madagaskar, Provinsi Madagaskar, dan diutus oleh Provinsi MSF Madagaskar untuk ikut kursus formator di Yogyakarta. Tetapi masa pandemi ini saya belum ikut kursus itu dan masih tinggal di Salatiga membantu para formator di situ.
dan sekaligus ikut kursus privat dari Romo Margo MSF. Saya sampai di Jawa awal Januari 2020, genap satu tahun. Tapi sebelumnya saya sudah pernah top di Kalimantan selama kurang lebih 2 tahun. Di Samarinda, lalu di Kalimantan Tengah, di Buntok. Sebenarnya Indonesia dengan Madagaskar itu banyak kemiripan, khususnya tentang bahasa. Ada banyak bahasa yang mirip. Dan menurut ceritanya, nenek moyang kami orang Madagaskar berasal dari Indonesia. Maka banyak kemiripan antara budaya dan juga bahasa Madagaskar dan bahasa Indonesia. Tidak terlalu beda cuaca, mirip. Tapi hanya di Madagaskar bagian selatan, di situ yang agak panas cuacanya dan kurang hujan. Tapi daerah lain sama seperti Indonesia. Saya ini tertarik oleh kongregasi MSF. Yang pertama oleh nama keluarga Kudus itu. Dari situ saya mulai penasaran dan mulai mau menjadi misionaris keluarga Kudus dengan membaca sejarah kongregasi dan banyak hal yang menarik. Dan saya ingin kembangkan juga baik di dalam keluarga saya sendiri, keluarga kami sendiri, dan maupun di keluarga lain. Karena melihat situasi keluarga zaman ini sangat memerlukan bantuan dari para misionaris. Di Madagaskar banyak sekali kongregasi, sangat banyak, karena di sana mayoritas Katolik. Jadi kongregasi juga banyak pilihan, tapi hanya dengan MSF, saya tertarik dengan MSF karena nama keluarga Kudus itu. Dan tidak berhenti di situ, tapi setelah saya membaca penampakan Bunda Maria di La Salette, lalu usaha-usaha Pater Berthier pendiri MSF, dan juga melihat perjuangan para misionaris dulu itu, mulai dari situ saya mulai semangat untuk menanggapi panggilan saya juga. Dan sampai sekarang saya masih tetap mencari pengalaman, dan saya sangat bahagia dan bangga mempunyai beberapa konfrater di Jawa ini yang membantu saya untuk mengenal lebih MSF ini apa dan karyanya, tugasnya apa. Yang sangat membahagiakan dan membanggakan saya juga dan terus saya sharingkan ke teman-teman adalah persaudaraan antara para konfrater MSF dimanapun kami berada. Saya tetap merasa di rumah saya, masuk ke dalam rumah di mana ada konfrater MSF. Walaupun di Madagaskar, di Jawa, di Kalimantan, di mana ada Romo, frater atau calon imam MSF, saya merasa kekeluargaan itu ada, persaudaraan itu. Romo tidak kangen keluarga di Madagaskar? Ada, tapi tidak terlalu berat. Karena saya sudah memutuskan dan memilih untuk menjadi misionaris. Dan saya juga memberitahu ke keluarga saya menjelaskan kepada mereka bahwa saya adalah seorang misionaris. Saya sudah terlepas dari keluarga dan siap, mereka sudah tahu juga itu dan tidak sering mengganggu saya. Mereka, saya kasih jadwal ke mereka, saya punya acara ini, jangan diganggu misalnya. Dan mereka sangat mengerti. Ya, ada kangen tapi tidak berat. Bagi saya sendiri yang saya ingin juga mengajak orang lain, semua orang dipanggil untuk kekudusan itu, untuk menjadi kudus bersatu dengan Allah sendiri. Itu panggilan untuk semua orang. Dan jalan menuju ke kekudusan itu banyak. Ada yang memilih jalan menjadi religius, imam,
ada yang dalam hidup berkeluarga, ada yang selibat, dan sebagainya. Semua yang kita lakukan bisa menjadi sarana untuk mencapai keselamatan. Tapi saya sebagai misionaris tetap mengajak teman-teman muda untuk menjadi juga seorang pelayan. Karena dunia kita sekarang ini sangat masih berkurang tenaga misionaris, dan masih banyak umat orang yang memerlukan bantuan dari para misionaris memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Banyak orang yang rindu, tapi mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Jadi saya mengajak teman-teman yang berminat menjadi misionaris, religius, untuk membaktikan diri, mengajak orang lain supaya semua orang diselamatkan. Bersama mewujudkan peradaban kasih lewat seni dan budaya Nusantara.